Menjelang Tahun Baru Cina adalah menjadi kelaziman bagi masyarakat Cina untuk membuat persediaan. Namun apa yang uniknya di kampung Muara Tebas yang rata-ratanya penduduk berbangsa Melayu terus sama sibuk bergotong royong untuk menerima pengunjung yang akan mula membanjiri kampung itu pada esok hari. Kampung tersebut adalah tempat terletaknya sebuah tokong Buddha digelar Qing San Yan yang dianggarkan berusia lebih 200 tahun. Tokong ini amat popular dalam kalangan penganut agama Buddha yang mahu menjalankan upacara ketika Tahun Baru Cina. Ketua Kaum Kampung Muara Tebas, Seman Rashid berkata sudah menjadi kebiasaan bagi penduduk untuk membantu melancarkan urusan mereka yang akan bertandang ke sini setiap tahun. Kampung Muara Tebas itu adalah sebuah kampung perkampungan yang banyak kerjasama sebenarnya. Sebab setiap segala aktiviti maupun aktiviti Tahun Baru Cina, kita di dalam Kampung Muara Tebas itu sentiasa bekerjasama. Semua rumah ambil tindakan dalam hal yang kita jagalah itu maksudnya. Apabila hari itu, sebelum Tahun Baru Cina, kita akan menyediakan peralatan, segala-galalah kita sedia. Jadi kita mengharap benda yang kita sedia tidak akan menimbulkan masalah lagi. Jadi kita semua kampung itu yang terlibat secara langsung apabila pada Tahun Baru Cina. Manakala bekas Presiden Persatuan Hokkien Kuching Dr. Choi Ching Ming yang menjaga tokong berkenaan pula berkata keindahan toleransi yang ditunjukkan oleh penduduk di sini perlu dipuji dan ia sedikit sebanyak menggambarkan keserasian demografi di Sarawak. Actually, I'll tell you that we are just like a family. During my 32 years in Manchuri Temple, the Tua Kampong there, they respect me. Whenever they got Wang Sen, they invite me, I come. They got funeral, I also attend. They got wedding, I also come. So I follow the Malay custom. So we have no difference, even not a Chinese, no difference. He say, oh, you follow, bro, what's the difference? He say, you want Kampong, you say, after funeral, I say, must go to the house. Have a market using hand, I also do it. It's better than, so, in actual fact, we have been living happily, except one thing, say, oh, we are Buddhist, we can work together. Dianggarkan lebih 6,000 penganut Buddha akan melawat tokong berkenaan sepanjang 2 minggu sehingga pesta Cap Gomeh.